Ya, minasan konnichiwa, Pemuda Keio no Alfian des. Sudah bulan Februari nih, minasan apa kabar? Bulan Februari adalah bulan yang menarik di Jepang karena ada berbagai hari perayaan dan festival di bulan ini, baik yang dirayakan secara nasional maupun regional. Ini adalah beberapa perayaan nasional di bulan Februari, dan kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu Setsubun. Mungkin sebagian dari teman-teman, ini adalah pertama kalinya teman-teman mendengar tentang Setsubun. Namun dari kanjinya, minasan mungkin sudah bisa menebak ini perayaan apa. Ya, Setsu itu artinya musim kan, dan Bun adalah bagian atau pembagian. Ya, pada kalender tradisional Jepang, Setsubun adalah hari sebelum musim semi, yang berarti adalah hari terakhir dari musim dingin. Setsubun biasanya dirayakan pada 3 Februari, sesekali bisa juga Setsubun jatuh pada tanggal 2 atau 4 Februari, tergantung tahunnya. Tahun lalu, Setsubun dirayakan pada tanggal 3 bersamaan dengan peringatan wafatnya Yukiji Fukuzawa Sensei, pendiri dari Keio University. Jadi tahun lalu setelah mengunjungi makam Sensei, saya pergi untuk melihat festival Setsubun. Nah, tahun ini menarik nih. Tahun ini Setsubun jatuh pada tanggal 2, hari Selasa, Selasa Wage kalau dalam kalender Jawa. Ya, ini adalah pertama kalinya Setsubun jatuh pada tanggal 2 Februari dalam 124 tahun. Ya, kalender Jepang itu cukup kompleks ya, jadi penjelasan teknisnya akan kita skip dulu kali ini. Ya, lalu apa yang dilakukan saat Setsubun? Ada sebuah ritual atau tradisi yang bernama Mame Maki, yaitu melempar kacang kedelai yang dipanggang kepada anggota keluarga. Ini tujuannya untuk mempurifikasi, untuk menyucikan diri dari energi-energi negatif. Mengapa menyucikan diri dengan kacang kedelai? Ada beberapa pendapat. Salah satu di antaranya, ini adalah permainan kata. Kalau saya bilang, orang Jepang itu mirip orang Jawa ya, suka bermain-main dengan kata dan bahasa. Dalam bahasa Jepang, kacang kedelai, mame, itu bunyinya mirip dengan mametsu, yang berarti memusnahkan roh-roh jahat. Kemudian ada pula pendapat dari John Dougill, profesor asal Inggris yang sudah bertahun-tahun meneliti tentang Jepang. Jadi menurut Dougill, yang digunakan dalam Mame Maki adalah kacang kedelai yang dipanggang ya. Nah, kacang kedelai itu awalnya seperti setan, susah dikunyah, susah dikalahkan. Namun jika kita panggang dengan api, kacang kedelai itu akan jadi mudah dikunyah. Pada akhirnya nanti kacang kedelai yang digunakan dalam Mame Maki akan kita makan. Nah, tindakan memakan kacang kedelai inilah, ini adalah simbol bahwa kita telah mengalahkan roh-roh jahat. Nah, sambil melemparkan kacang kedelai, kita juga menyuarakan Oni wasoto fukua uchi. Artinya, keluarlah Oni, masuklah keberuntungan. Atau mungkin akan lebih natural jika diterjemahkan, pergilah Oni, datanglah keberuntungan. Oni itu makhluk yang mirip setan, namun akan tidak sepenuhnya akurat jika kita terjemahkan sebagai setan. Ya, akan cukup panjang penjelasannya, jadi Oni akan kita bahas di video yang mendatang. Lalu, Mame Maki bisa dilakukan baik di rumah maupun di kuil Shinto. Beberapa kuil Buddha juga menyelenggarakan kegiatan ini. Mungkin di zaman sekarang, perayaan di kuil itu lebih umum ya, karena lebih praktis daripada melakukan sendiri di rumah. Kalau melakukan sendiri di rumah, itu rumah pasti jadi berantakan, karena anggota keluarga saling lempar kacang kedelai satu sama lain. Dan juga orang tua akan repot kalau harus mempersiapkan Mame Maki. Terlebih karena Setsubun di Jepang bukan tanggal merah. Jadi yang paling praktis setelah pulang kerja, orang tua akan janjian dengan anak-anaknya untuk ketemu di sebuah kuil dan merayakan Setsubun di sana. Tak jarang, kuil juga mengundang selebriti untuk memeriahkan kegiatan Mame Maki. Mereka akan melemparkan kacang kedelai ke pengunjung kuil. Tahun ini saya tidak bisa pergi kemana-mana, ya saya tidak pergi kemana-mana saat Setsubun karena pandemi masih berlangsung. Dan sepertinya banyak kuil yang juga membatalkan acara Mame Maki. Tahun lalu saya datang ke Ikegami Honmonji di Otaku, Tokyo. Ini adalah kuil Buddha yang beraliran Nichiren. Mungkin teman-teman yang mempelajari sejarah Jepang pernah mendengar aliran ini. Atau di antara teman-teman yang Buddhis ada yang beraliran Nichiren. Tahun lalu Ikegami Honmonji mengundang beberapa selebriti untuk kegiatan Mame Maki. Dan saya dapat kacang kedelai yang dilempar oleh Mayumi Wakamura, seorang aktris Jepang. Ya, ini dia video dari tahun lalu. Ya, setelah menunggu beberapa saat, akhirnya saya dapat satu bungkus kacang kedelai. Lalu ada lagi beberapa hal menarik dari Setsubun. Salah satunya adalah ehomaki. Ehomaki adalah makizushi yang dimakan sambil menghadap eho, arah keberuntungan. Jadi sushi, salah satu jenis sushi adalah makizushi, dan salah satu jenis makizushi adalah ehomaki. Berbeda dengan makizushi biasa, ehomaki tidak dipotong. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ini adalah dua ehomaki yang saya beli dari dua kombini yang berbeda. Kita juga bisa sih bikin ehomaki sendiri. Kalau tidak punya waktu ya kita bisa beli dari kombini atau toko lain. Ya ini masih dalam bungkusnya, tapi di dalamnya ini memang tidak dipotong seperti makizushi pada umumnya. Mengapa begitu? Konon ini adalah simbol agar keberuntungan dan hubungan kita dengan orang lain itu panjang, tetap panjang dan tidak terpotong. Ngomong-ngomong, waktu saya cari ehomaki, saya menemukan ehomaki edisi spesial ini, edisi Kimetsu no Yaiba, anime yang sedang ngetrend belakangan ini. Ya teman-teman, mungkin ada yang menjadi fans dari anime ini. Ya, hal menarik dari ehomaki ini adalah, ya mari kita buka, ada sumpit spesial untuk memakan ehomaki ini. Sumpit ini mirip pedang. Ya, mirip dengan pedang yang ada di dalam anime ini. Selanjutnya, konon zaman dulu tidak ada aturan mengenai cara membuat ehomaki. Sementara akhir-akhir ini, ehomaki dibuat dengan 7 bahan makanan. Ya, tidak semua ehomaki dibuat dengan 7 bahan makanan sih, tapi umumnya seperti itu. Ya, angka 7 itu melambangkan 7 dewa keberuntungan di Jepang. Shichifukujin, kalau dalam bahasa Jepang. Ya, oke, next. Kemudian eho, arah keberuntungan, itu berubah-ubah setiap tahun. Sistem ini diadopsi dari budaya Cina. Eho untuk tahun 2021 adalah Nananto. Saya rasa tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Juga dalam bahasa Inggris tidak ada padanan katanya. Namun dilihat dari kanjinya kita sudah bisa menebak Nananto adalah arah di antara selatan dan tenggara. Baik minasan, itu dia sekelas tentang Setsubun. Sayang sekali tahun ini kita belum bisa explore Setsubun on location, on the spot. Ya semoga tahun depan kita bisa mengikuti kemeriahan Setsubun di kuil seperti biasanya. Oke, kalau ada pertanyaan dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar. Sementara itu saya mau mencari arah keberuntungan tahun ini.